Wow, padinya sangat sehat sekali, guys. Ini dan penyerapan akan nutrisinya juga begitu maksimal sehingga bulir padinya sangat mantap sekali ya. Karena ini kita menggunakan fungisida di atas Amistartop nih, guys. Hello guys, welcome back again to my channel Intaliho 100. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya ya guys. Saat ini kita akan membahas tentang fungisida yang di atas Amistartop, tetapi harganya sangat murah sekali dan bahan aktifnya sangat ampuh ya. X-Cor ya, saya perkenalkan di sini X-Cor. X-Cor ini memiliki 3 bahan aktif sekaligus ya. Makanya terdapat 425 SC ya. Yang pertama astaxanthin itu memiliki kandungan 200 gram per liternya. Terus kemudian difenoconazole itu 125 gram per liter. Kemudian piraclostrobin ya. Piraclostrobin itu sebesar 100 gram per liter. Ini sangat bagus sekali teman-teman. Apalagi dibandingkan dengan fungisida yang lainnya yang saat ini memang lagi viral, yaitu Amistartop. Tapi bukan berarti saya menjatuhkan Amistartop, tetapi saya menyarankan teman-teman dapat membeli atau mengganti Amistartop dengan fungisida ini. Karena selain bahan aktifnya yang banyak, memiliki 3 varian ya, ini juga sangat terjangkau untuk para petani karena memang harganya sangat murah, tetapi khasiatnya sangat luar biasa. Ini dapat menanggulangi jamur hawar pelepa, kemudian jamur bles, kemudian gosong palsu, ya, kemudian busuk batang, kemudian ustilago, ya, macam-macam, kresek juga dapat diatasi. Sehingga memang sangat efektif teman-teman, ya. Dan jangan lupa teman-teman juga harus spraykan fungisida ini dari sejak kecil karena memang harganya sangat murah. Kenapa sejak kecil? Karena memang ketika batang padi atau padinya itu sehat, maka anakannya pun juga akan banyak ya. Kalau anakannya banyak, maka nanti hasilnya juga akan sangat melimpah guys, seperti itu. Dan cenderung memang kalau ketika kita gunakan fungisida dari sejak masa kecil, itu memang kita boleh lihat ya, penanggulangan ini memang akan jauh lebih mudah ketika pemberiannya itu sekitar umur 40 hari ya. Dan teman-teman juga harus menggunakan Glamor. Glamor ini memiliki kandungan 875 SL ya. Ini adalah perekat penembus perata. Ya, ini sangat bagus sekali ketika kita mix dengan X-Cor tadi. Sehingga X-Cor itu dapat bekerja secara maksimal ya. Dan X-Cor tadi, fungisida tadi dapat diserap oleh jaringan tanaman padi kita dengan cepat ya. Karena ini dapat membuka stomata-stomata yang ada pada tanaman padi kita. Sehingga fungisida yang kita berikan, kita spraykan itu akan segera diserap oleh tanaman padi kita, sehingga tanaman padi kita itu akan sangat sehat sekali. Lalu bagaimana cara penggunaannya teman-teman ya? Penggunaannya itu kita gunakan 2 mili ya, 2 mili per liter. Jadi untuk 16 liter itu menggunakan 32 mili ya, 32 mili untuk perekatnya. Kemudian untuk X-Cor tadi saya anjurkan untuk satu tutup ya. Satu tutup itu ya sekitar hampir 32 mili juga lah. 32 mili per 16 liter air. Sehingga cara kerjanya juga akan jauh lebih maksimal dan tanaman padi kita akan kita berikan perlindungan supaya tidak diserang oleh beberapa jamur. Dan ketika tanaman padi kita itu sehat, maka penyerapan nutrisi juga akan cepat,
kemudian tahan terhadap penyakit apapun itu, guys. Jadi teman-teman gak usah ragu beli ini ya. Ini bisa terjangkau. Apabila tidak punya uang, bisa beli X-Core dan Glamour ini, guys. Oke guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe-nya, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Thank you for watching and see you next time.